Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Patimura, Dr. Jusuf Padubun, menghadiri pelaksanaan Musyawarah Umum Anggota atau MUA Himpunan Mahasiswa Papua atau PUA Provinsi Maluku pada Jumat 7 Juli 2023 di Aula Kampus Politeknik Negeri Ambon. Himpunan Mahasiswa Papua merupakan kumpulan seluruh mahasiswa yang berasal dari 6 provinsi yang ada di Papua yang sedang berkuliah di kota Ambon, Maluku, untuk mencintai bangsa ini sebagai bangsa besar yang diakui dunia. Menurut Padubun, Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia, dan Indonesia tanpa Papua juga bukan Indonesia. Kita harus bangga memiliki bangsa dengan beribu pulau, suku, bahasa yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikut ini, simak lengkap sambutan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unpati, Dr. Jusuf Padubun, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Janes Palol, bersama Rizal Wagola. Yang saya sudah sepakat itu adalah tidak usah lagi kita pikirkan tentang Jakarta, Papua, secara bisa. Tapi mari kita mencintai diri ini, kita membangun bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang besar, sebagai sebuah bangsa yang berperadaban, sebagai sebuah bangsa yang diakui oleh dunia. Maluku, Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia, dan Indonesia tanpa Papua juga bukan Indonesia. Kita sangat bangga memiliki sebuah bangsa yang luar biasa, yang memiliki beribu, ya, menurut saya beribu suku, beribu, berpuluh ribu pulau, warna kulit yang berbeda-beda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tapi kita bisa bersatukan dari ini. Dan saya mohon maaf, memang belum banyak yang saya jelajahi dunia ini. Saya baru, hitungan saya baru 10 negara yang saya datangi. Dan ternyata belum ada satu negara pun yang mampu menandingi keindahan dari bumi pertiwi kita ini. Saya saat ini adalah ketika di Belanda, karena kebetulan waktu itu saya tiba pada bulan Maret, bulan April, dan itu musim semi bunga tulip. Dan saya merasa ini itu yang pemandangan yang menurut saya bisa sedikit menandingi keindahan alam